bisa ke siapa juga. Oke, sesuai dengan instruksi dasar agung juga surat edaran dari Mahkamah Agung, kita setiap jari dan setiap jari diwajibkan untuk tetap sidang walaupun ada COVID-19. Jadi untuk kejari Padang, alhamdulillah kita sudah siap. Sudah mulai hari Selasa kita sudah sidang dan hari ini kita menyidangkan perkara 32 perkara. Kalau untuk peralatan kita ada berapa banyak yang kita gunakan? Untuk sementara kejari Padang hanya siap satu perkara. Tapi satu perkara pun kita sudah bisa menjangkau dari perkara yang disidangkan, alhamdulillah aman semua, lancar. Nah, untuk sidang kita sendiri Pak, untuk mempergunakan alat tersebut bagaimana Pak? Untuk menyiapkan alat memang kita terhubung sama Sipkari. Jadi kita sudah online seluruh Indonesia juga. Loh. Jadi sidang kita ini juga bisa dipantau di Kejaksaan Agung. Jadi alhamdulillah semua peralatan sudah memadai. Kalau untuk kendala sendiri Pak dengan jaksa, dengan yang lain-lain Pak, ini kan secara online gitu Pak. Bukan seperti biasa, itu seperti apa Pak? Ya. Atau ada tegang atau bagaimana? Ya. Untuk kendalanya memang kita harus gantian. Tapi kalau kita sidang di pengadilan, di sana kan ada 4 kalau enggak 5 ruang sidang. Nah, jadi kendala di sini kita untuk saksinya. Karena kita enggak ada tempat, maka kita atur saksinya nanti secara bergilir, juga menghindari berkumpulnya orang. Oke, makasih. Ya, makasih. Yang kami putri AND Cap panggilan Julia bin Samsircan. Baru kasih belum jadi. Pendapat kami penuntut umum bahwa terhadap materi eksepsi yang pertama ini, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menguraikan dengan jelas masing-masing dari unsur delik yang sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila materi keberatan dikaitkan dengan fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, maka terhadap eksepsi tersebut tidak dapat diterima karena telah mengulas materi pokok perkara dan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materi yang dilakukan dengan 6 ayat 1 KUHAP, sehingga keberatan penasihat hukum terdakwa yang dituangkan dalam eksepsi penasihat hukum tersebut tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena semua alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kebenaran dan keadilan, serta demi kepentingan terdakwa sendiri, mohon agar Ketua Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan menetapkan 1. Menolak semua keberatan penasihat hukum terdakwa dan menyatakan keberatan tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan 02/2020 tanggal 6 Maret 2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti atas nama terdakwa Yulia Utami Putri AMD Cap panggilan Yulia bin Samsirsan dengan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada sidang. Pendapat jaksa penuntut umum ini dibacakan dan diserahkan kepada hakim ketua terdakwa dan penasihat hukum pada